Siapa nama dia kat tangan tadi? Kami. Ya, kami. Kami. Siapa nama dia? Okey. Kalau kanak usia dia 7 sampai 11 ataupun 12 lah. Kalau ikut sekolah 12 lah. Okey, remaja 13 sampai 18. Sampai 18. Perempuan sampai habis SPM tu remaja tu. Kan? Siapa sini? Okey, remaja tanya remaja. Siapa sini sekolah asrama? Kat tangan yang remaja saja. Sekolah asrama. Tak masuk kesi eh? Kat tangan. Sekolah asrama eh? Ingat tak? Tengok tak abang-abang kita lima dekat dia orang makan? Buang lain macam mana? Jatuh. Ni makan ramai-ramai ni. Makan, dia panggil makan beradab. Semua kena pakai baju Melayu samping songkok pakai lawa-lawa. Yang paling selebet, yang paling nak menunjuk dia tu hero, profile lah. Saya ingat sebelah samping macam-macam lah, songkok pun nak macam ni pun. Songkok hukum macam ni tak nampak gali kan eh? Kalau tak pergi songkok pula ini dah tak ada rambut dah tadi jangan eh, dia ada remo-remo sikit tu dulu kan. Kasut pun, kasut sekolah pun Converse. Jalan pun asyad jalan macam Jota Brota Brota tak terabot Jota Trabota jalan. Jalan pun dah gaya tu. Nampak tak perempuan pula boleh lah. Alamak. Sampai masa makan. Nak makan. Siap kan. Tiba-tiba jatuh kelas. Profile lah buat pesorak. Haa betul lah. Haa tu remaja tu. Tapi remaja form 5, abang-abang form 5, bila nenek form 6, dia kata 6. Umi saya ingat. Semua jadi baik. Wahan masa form 5, dia lah hero. Buat yang paling menyorak dia. Bila form 6, senyum. Saya tak nyorak. Gila tau. Kita form 6 kan. Jadi, awal dewasa 19 sampai 20, 24. Ha, itu dah dia. Daripada low 6, sampailah habis universiti awal dewasa. Kenapa dia kata awal dewasa? Sebabnya dewasa, cuma dia tidak mencapai kematangan sepenuhnya. Kemudian dewasa, dewasa 25 ke atas. Termasuklah Ustaz Umi, Abi, Ustaz yang Fesi, Fesi abang-abang kat Fesi duduk mana? Orang macam lagi. Okay, next. Baik, seorang manusia akan melalui usia remaja iaitu bermula dari 12 hingga 21 tahun. Pada usia inilah seorang manusia akan menginjak usia akil baligh. Yang tu dia panggil akil baligh. Bukan macam dalam cerita piramli tu. Nak tengok? Nak tengok? Macam tu punya rupa akil, belum akil baligh lah. Akil baligh ni maksud dia, dia pertama akil tu dia dah cukup akal. Jadi takkanlah Harun Mahfiz dah cukup akal. Dah jadi bos kan? Baligh ni maknanya sampai umur. Dan bila sampai akil baligh ni, dia ada beberapa perubahan lagi. Ada beberapa perubahan segi fizikal, segi mental. Okay, next. Jadi bila bila perubahan-perubahan ini berlaku, maka dia melibatkan beberapa perkara berkenaan dengan fiqh, berkenaan dengan ibadah kita dan sebagainya. Sebab apa? Sebab lihat di situ, dia remaja ni peralihan. Ya ni, nak kata besar pun tak, nak kata budak pun tak, nak kata kanak-kanak ni. Ustaz, cakap apa? Allah cakap. Dia keluar sorong dia. Nak kata dewasa, kalau yang perempuan masak telur goreng pun kantui. Betul tak? Kantui. So buat telur goreng belakang kat empat orang belakang. Bukan yang duduk kat meja tu. Yang duduk di atas lantai ke empat orang kat belakang. Cuba suruh buat burger. Kantui. Burger hangus.
Jadi nak kata dewasa bukan nak kata kanak-kanak pun bukan. Ya. Yeah? Tapi itulah dia. Zaman dia nak sampai di situ, itu tengah-tengah dah. Alam dia berbeza. Kalau dulu seronok tengok Shin-chan, seronok tengok Naruto, seronok tengok Hagimaru, seronok tengok Doraemon, seronok tengok Pokemon, Ultraman dan bagai-bagai kan. Bila dah remaja, tak tengok dah. Paling-paling kuat pun Eddie Rally lah. Dan Gemon, itulah paling kuat pun. Doraemon pun tak tengok lah. Ang-ang-ang. Bosan. Tengok manga lagi best. Dan tengok apa anime kan. Kena-kena tengok anime. Pasal nak kata anime ni, ada cinta-cinta. Ada love-love kan. Tengok kanak-kanak. Ah, kamu dia macam apa ini? Ni pasal Umi dengan Abi, Umi dengan Besi Jaka ni, kalau tidak yang laki dengan orang perempuan tu. Kadang-kadang pula yang perempuan tak ramai pula empat orang dia berebut sama ramai. Nah, siap minta siap nak habis kerja minta dalam WhatsApp lagi. Ai. Apa dia tu? Jadi betul lah, alam remaja adalah alam gelor, alam gelor. Kalau kita berjaya melalui alam remaja ni, jadilah seperti Umi, seperti Abi, seperti Ustaz. Kalau gagal, mana duduk nanti? Ustaz seperti J. Rumah apa tu? Hospital bahagia. Tanya hutan lah. Apa lagi? Apa tu yang apa Umi Cik Wabau tu ni? Rumah-rumah untuk gadis-gadis. Rumah pelindung dengan gadis-gadis. Sebab gagal ketika remaja. Next. Ini usah nak cerita perubahan fizikal remaja tadi. Suaranya dia garau. Kalau lelaki lah, misai janggut mula tumbuh. Cuba tengok. Tengok balik tengok cermin, ada misai tak? Ya, ada janggut tak? Ya, janggut dah tumbuh selain dua. Ada lah sikit-sikit. Bahu dan dada menjadi widak. Jadi sadar. Jelawat mula tumbuh. Jelawat. Lagi kuat berangan, lagi banyak jerawat tubuh kan? Berangan macam-macam. Mengalami mimpi yang tutut. Sehingga mengeluarkan tutut. Ni lelaki ni. Dia malam rupa puteri mandi. Puteri dayang tak puting ke? Panggil abang pula. Menggigil. Jaga-jaga subuh dah. Menggigil. Jaga-jaga subuh dah. Lailah kalau subuh dah. Tengok kain yang yang last ni, yang bawah tu tak sampai cerita lah. Sensitif. Bapa menanya lah. Faham? Kalau faham aku dah faham sudah. Okay. Next. Lalu macam perempuan pula. Dia punya guru naik siapa pula. Yang kedua tu dia. Bulu mula tumbuh dia kecil-ketik dan okey. Punggung melebar. Nampak ada sip lah. Tu, jerawat mula tumbuh. Betul-betul. Mula didatangi haid. Tu memanglah Astagfirullahaladzim. Ini saya cakap je. Ustaz laki orang kuat. Suara mungkin berubah dari suara kanak-kanak ni, suara lebih matang kan? Dia dah jadi suara yang ayu pula. Tapi bukan sajat . Bukan sajat lah. Sajat tu mengadoh. Jantan teringin nak jadi perempuan. Itulah dia.
Tak kuasa.